Halo guys, welcome back with me, Renowi, di game Internet Simulator, Internet Cafe Simulator 2. Oh, yeah. Okay, welcome back di Internet Cafe Simulator, dan every time open this game, sensitivity-nya nggak mau nge-lock dia. Dan, okay, sama aja, kita selalu memulainya di rumah, karena tempat safe satu-satunya cuma di tempat tidur itu, tempat satu-satunya untuk nge-save, oke? Dan di off-cam saya sudah melakukan sambil ya, sambilkan sedikit grinding untuk ngumpulin uang untuk episode kali ini. Saya mau melakukan sedikit upgrade, yaitu nambah ruangan sama mungkin nyewa nyewa karyawan lah, mungkin dua karyawan dulu untuk episode kali ini, yaitu penjaga yang juga mengutin pembayaran untuk ngejaga yang nggak mau bayar-bayar, terus sama cleaner yang mesti bersih. Okay. Nah di off cam ini nih ngeledakin tempat saya nih, ini ngeledakin tempat saya nih, saya waktu grinding. Okay. Ledakin, bikin kesel. Terus kita lihat dulu ya, untuk ini kan PC-nya CPU-nya hilang, monitornya juga hilang, ah sudahlah, karena ini bakalan saya jual ini hari ini, mungkin sama meja sama kursinya, karena di lantai saat yang sini bakalan saya folding dongin untuk arcade game, arcade mesin ini, yang ini mau saya jual karena kebesaran ini. Kita mau jadiin satu size saja. Lalu mungkin dari satu ini 30-30. Nanti ruangan berikutnya. Rencananya nanti kalau bukan untuk ruang komputer, mungkin ruang yang lain gitu. So, sekarang sebelum saya buka, kayaknya kita mulai dengan update ruangan dulu deh. Pintu listriknya. Ternyata setelah saya cek-cek di off-cam, untuk upgrade ruangan ternyata ada di sini. Saya bingung. Kan di episode sebelumnya saya bingung di mana sih upgrade ruangannya ini. Ternyata di sini di upgrade ruangannya. Ternyata ini tulisan upgrade. New room, kitchen, toilet, stair tetangga, upstairs, lantai 2, upstairs. Berarti dua kali bisa dulu. Lah, ini nggak tahu sih berapa. Kita dari ini dulu. Oh, cuman sekali. Oke. Saya mau ruangan dulu, nanti masalah kitchen nanti. Terus employee mungkin nanti dulu, kita cek dulu ruangannya. Ah, cuman ke sini nambahnya. Berarti sekalian aja ya. Kalau gitu lock ya. Apakah harus ini dulu? Harus kitchen dulu baru bisa aku bukain. 12 m, 21 m, 21 meter persegi kalau ya, meter persegi. Kalau kitchen ya 1000. Bisa lagi 1000. Oke, di sini kitchennya. Ini saya jual aja dulu ya. Kita diam dulu, saya takut nanti ada pencuri lagi. Kita tutup dulu. Oke, sekarang. Sekarang nggak bisa. Nah, ini juga nih. Ini kenapa nih highlightnya masih ada? Saya nggak ngerti. Bawa arcade game dengan digendong ke sini. Semoga bisa dijual lah ini di sini. Di harga 200, jadi balance kita sekarang 1205. Gila, at least untuk beli 2 arcade game lagi bisa. Atau oh dari sini, ah
di sini bukanya tip box customer Scarface, X Lob, X Chop, Cherry, Miner tip box ah. Di sini. Oke, berarti targetnya itu saya harus membuka ini. Ini physical udah saya sampai sini. Kayaknya itu dah batasannya untuk bisa upgrade-upgrade. So, ini saya mau jual dulu. Jadi harus satu-satu nih bawa nih. Tapi di listnya kan bisa bawa banyak tuh. Apakah ini bisa masuk kertas? Apa sih yang bisa masuk kertas nih? Ini kah? So, apa yang bisa masukin ke kertas? Kita jual. Saya penasaran dengan si bekar itu loh, kok ada tanda seru sih di atas. Can you buy this? Okay, semoga di episode kali ini bisa beli satu komputer high end lah, high end atau mid end lah. Kalau saya mau bikin warnanya hitam aja tuh. Mana deh itu mouse mau saya jual. Kayaknya mejanya saya biarin, cuman kursinya aja yang bakal saya jual. Mountain backpack, basic backpack, camel luxury backpack, artinya bisa great backpack gitu. Lagi ini mau jual nih kursi karena dia kan mau beli kursinya lebih bagus lah. Oke, kita range dulu si arcade mesinnya, terus itu kita beli arcade mesin lagi. Kayaknya ini si mesin dingdongnya nggak bisa, arcade mesinnya nggak bisa ditaruh di sini tuh karena bentar, karena nggak ada ininya deh nih di sana, soket ininya nih. Nah, terus cara nambah soket gimana? Kenapa light up? Tiba-tiba sekarang bisa, tadi nggak bisa. Wah, perkara nih. Oke, mumpung bisa, saya mau line up dulu di sini. Terus saya mau taruh-taruh dulu, nanti baru sambil Kevin sambil nunggu sambil beli mesin miner lagi, ya kok mesin miner, mesin arcade lagi karena ini, tapi mungkin nyari satu dulu yang high end atau mungkin yang sama ya lebih banyak. Kita lihatlah sesuaikan dengan budget yang ada sekarang. Tiba-tiba bisa dipanjangin.
I do something with this. Ini punya dapur, tapi kayaknya saya perlu nyewa banyak hal lagi. Oke, sekarang berapa duit yang saya punya? Oke, kita open dulu. 49. Kayaknya saya mulai dari employee dulu deh. Agak mahal sih mau nyari ini sih. Oke, nanti dulu deh kalau gitu kita beli itu deh. Archet dulu. Terus nih electricity ini bisa di upgrade nggak sih nih? Ini electricity bisa di upgrade atau enggak sih? Pasti kan ada triknya kan? Upgrade itu. Oke, silakan silakan. Conditioner. Wah, mahal. Oke, silakan. Apakah? Halo. Apakah saya perlu? Masih penasaran kayaknya sambil gini. Nanti deh. Nantian dulu deh. Oke, mesin. Dong, saya sudah datang. Oh iya, ini bisa dijual ya. Awas, awas. Enak aja. Maling-maling walaupun cuma meja. Artinya daerah ini saya rowin jadi arcet area, arcet mesin area. Hey, ini kan mereka kan di sana. Kan mereka kan di sini. Kenapa kotanya sampai sini? Wah. Kacau nih. Ini nggak bisa dijual sih, nggak bisa diambil. Oke, kita tunggu. Kita cek berapa balance kita. Oke, 1.400. Oke, ini dulu deh, masuk dulu deh. Lumayan. Mana maskotnya? Anda bukan maskot, Anda. Anda bukan maskot, Anda yang membuat meledakkan darah saya ini. Oh, ini maskotnya datang. Saya perlu tuh, si cleaner tuh. Waktu di off cam grinding saya ada yang komen panas gitu loh. Wah 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 kan 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 saya duka. Anda ini untung Anda tidak ke sini, tapi ledakannya sampai menghancurkan yang ada di sini. Oke, masih harum. Very cold sekarang karena hujan. Wah, itu bisa dulu. Apa lagi?
Saya korban loh di sini. Anda ini. Listrik gimana ini, masalah listrik? Sampai saya bingung dengan listrik. Kayaknya locknya itu dia bertahap deh. Harus ini dulu ke sini, baru terus buka ini dia gitu loh. Seperti karat terus. Jadi kita buat mesin ruang mesin arcet aja dulu. Oke, 1400. Big buy nggak ya? Big buy lah. Big buy lah satu lah. 1400. 1200 lah. Kita big buy sekali. Oke. Sekali aja big buy. Kayaknya lantai ini saya mau jadiin target dulu deh. Karena bisa nambah dua lantai lagi kan itu. Nanti lantai kedua mungkin untuk komputernya, lantai berikutnya mungkin tekan untuk konsol dan VR-nya. Tuh. Oke, barang saya datang. Kayaknya ini besar juga deh. Ini mostly dari semua mesin arcade ini bayarannya itu 30 sampai 35. Eh, ini belum rapat ini. Andro Hoyan mesin. Oke. Sekarang kita tunggu untuk kemasukan lagi. Ayo 300. Perlu lebih banyak lagi. Kalau dia yang make, pokoknya angkanya kalau udah di atas 30 berarti worth it dong itu. Oke, saatnya saya mau grinding dulu, oke. Grinding dulu. Oke, masih clean. Gimana ceritanya di area dapur bisa ada sampah, padahal pengunjungnya tidak sampai dapur, dah gitu belum ada yang kerja di dapur. Tujuh puluh, oke. 70 30 berarti 100, berarti worth it nih beli yang 1400-an itu. Mungkin mesin arcade yang lain dijual aja ya. Kalian beli yang mahal. Anda. Tunggu dulu. Anda pertama nih, Anda saya tidak suka. Pencuri. Kan lumayan saya nggak beli meja lagi nanti. Anda mau dibawa kemana meja saya? Curi aja terus. Saya perlu benar-benar penjaga deh. Oke, yang mana nih aku pakai? Ini semua jual satu-satu dah. Itu kan lumayan nanti bisa 1200 lagi. Beli lagi yang 70 tuh. Kali pakai 70. Kan lumayan. Belinya 300, jualnya cuma 2100 saja. Apalagi saya korban loh, saya mengambil barang saya. Anda ini. Oke, hampir. Saya jual lagi satu, saya bisa beli yang mahal itu.
mesin arcade yang $1,200. Boneka, kok ada boneka 4 sampah bisa diambil nggak ya? Oke, okay. Ada sekitar 1.500 nih. Lah, udah selesai udah 3 hari. Cepet banget 3 harinya. Dia udah hilang. I still need you. Enggak nih fire kok tulisannya berarti kan masih di sini working. Oh, kan karena malam dia pergi dulu gitu loh. It's okay. Kita kerja nggak ada istirahatnya. Warnet 24 jam, 4 main 24 jam. Entah kenapa di game ini agak sore ke malam memakai mesin arcade-nya makin rame gitu loh. Oke, kayaknya sih komputer ini bisa jadi salah satu untuk kita dapat uangnya lebih banyak sih. Oke, laptop komputer case, white komputer case, white space komputer. Yang ini deh. Oke, komputernya udah semua. Saya mau naik dari $2. Oke, jadi $2, $2.8. Oke. Jadi naikin. Oke, sekarang kita tinggal tunggu. Karena malam. Dah. Emang disuruh tidur. Tidur dulu. Oke, kita harumin dulu. Oke, udah. Kita cek. Oke, hot. Bisa belum ada budget yang cukup untuk AC. Ayo home. Si fan. Oke, fan. How about AC? AC 409. Tiap ruangan beda. Oh. Ternyata pintar juga gamenya. Nggak detect tiap ruangan. Wah, nggak bayar. Mana tuh yang pakai komputer nggak bayar? Ya, hilang dah. Hilang deh satu. Biar dulu. Tunggu, suaranya saya gak suka itu. Yang bener suaranya. Oke, kebakaran. Hei, Anda tenang sekali, ini kita kebakaran. Di sampingnya api dia masih main FPS aja terus. Saya terus kalian Anda dan Anda harus bayar. Oke, lumayan 100.
kita buka sampai malam lah. Tandanya kan si panda ini hilang, saya buka nanti baru. Nah, nanti kita lihat apa yang akan saya lakukan setelah ini tutup, oke? Okay. Saya grinding dulu. Oke, ini udah mulai sore dan penghasilan saya 2.400 lagi. Saya sebelum kita closing, saya mau beli satu mesin arcade lurik yang ini. Lumayan. Halo, halo, halo. Terus nanti rencananya semua mesin arcade ini saya bukan bakalan ganti, ini saya jual nih. Yang dipakai inilah lumayan 70 kan, siapa yang pakai mau nggak mau mereka harus pakai itu kan, lumayan jadinya lebih cepat kan cuma 30. Kayaknya ada yang kabur deh, ada yang nggak bayar kayaknya tadi. Ah, ini saya perlu karyawan benar-benar. Ini karyawan ini nih. Ini apakah bisa nyawa? Oke. Okay. Sewa dah. Tuh yang nih ngejaga ini nih. Untuk nangkap yang nggak mau bayar, yang gimana gitu. Ini berguna nih untuk yang korek kalau mesin arcade-nya kan dia langsung bayar di tempat. Oke, udah sekarang saya tinggal nunggu lagi ngumpulin uang. Kita cek. Oke, ini masih working. Ini untuk ngejaga. Ini mate nanti ngebantu pesanan kayaknya. Oke. Pokoknya kedepannya, pokoknya harus semuanya saya upgrade nih. At least sekarang ruangannya udah. Jadi kan bisa saya mikirin mau di-upgrade kayak gimana. Ya, kita tunggu supaya ini aja dulu. Ini dulu kita close. Kayaknya udah deh. Itu kok nggak ada tanda-tanda kayak timer code-nya gitu loh. Kalau yang belum bayar gitu kan yang lari itu ada timer code-nya kalau kita kejar. Oh ya, saya mau close ya. Kita close dulu. Sambil nunggu ini semuanya pergi, saya bersih-bersih dulu sedikit. Oh, udah semuanya. Oke, saya lanjut dulu bersih-bersih sedikit. Tutup. Tolong dijaga, oke? Ya, tapi kita harus istirahat juga karena kita udah buka seharian nih. Kita istirahat dulu lah. Sampai di sini dulu. Karena udah kembali ke rumah, jadi sampai di sini dulu episode Internet Cafe kali ini. Internet Cafe Simulator 2 kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. See you in next episode. Bye.